Halo Besti, baik lagi sama aku Nada. Hari ini hari Sabtu, jam 9 pagi aku udah di stasiun Cicayur. Karena hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Bandung. Karena seliweran di FVP kalau ke Bandung tuh bisa loh, cuman modal 20.000. Mari kita coba. Tadi aku start dari stasiun Cicayur dan sampai di Tanah Abang jam 9 lebih 42 menit. Lalu kalian lanjut ke peron 3 untuk lanjutin kereta ke Cikarang. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau syarat trip hari ini adalah tidak boleh mengeluh. Karena perjalanan ke Bandung hari ini memakan waktu cukup lama, yaitu 10 jam. Oh ya, sebelum berangkat biasanya aku estimasi waktu dulu. Untuk jadwal KRL aku lihat di KRL Akses. Kalau jadwal kereta lokalnya aku sekalian beli tiket lihat di KAI Akses. Karena di sini aku belum sarapan dan aku memutuskan untuk berhenti dulu di stasiun Manggarai karena aku punya spare waktu untuk makan. Oh ya, setelah makan aku lanjut ke Cikarang naik kereta yang jam 10.31 dari Manggarai dan sampai ke Cikarang itu jam 11.28. Total biaya yang aku keluarin dari Cicayur ke Cikarang itu Rp8.000. Sehabis ini aku mau lanjut naik kereta api lokal Walahar yang tiketnya udah aku pesen di KAI Akses. Kalian juga bisa beli tiket langsung di loket ini guys. Karena KAI Walahar masih berangkat jam 13.05, jadi ada spare waktu 1,5 jam untuk istirahat atau enggak untuk sholat atau enggak jalan-jalan sekitar Cikarang. Tapi aku gak rekomen ya karena di luar tuh ramai banget, ini deket pasar stasiunnya. Berangkat dari stasiun Cikarang. Kereta api Walahar akan melakukan pemberhentian di stasiun Cikarang, Lemah Abang, Kedung Gede, Karawang, Klari, Kosambi, Dauan, Cikampek, Cibungur, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwakarta. Buat kalian yang biasa melakukan perjalanan, menurut aku ini bakalan kerasa bosan banget ya. Soalnya keretanya ini jalannya nggak terlalu cepat dan pemandangannya tuh cuman pabrik sama alang-alang gitu guys. Tapi kalau kalian lihat ke dalam kereta, lumayan juga ya pemandangannya. Oh ya, aku mau namain konten jalan-jalan gini adalah konten Jasuke. Bukan jagung susu keju ya guys, tapi jalan-jalan suka-suka kemana-mana. Toiletnya. Inilah penampakan toilet KAI Walahar. Standar lah ya, kayak KAI ekonomi biasanya. Cukup bersih dan nggak pesing. Perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya kita sampai di stasiun Purwakarta. Masih ada waktu 1 jam 7 menit untuk kita sholat asar atau enggak kita bisa makan di depan stasiun guys. Oh ya, total perjalanan dari Cikarang ke Purwakarta tadi cuma 4.000 loh guys. Kita lanjut naik kereta api Garut Cibatuan yang tepat akan diberangkatkan dari stasiun Purwakarta pukul 16.15 menit. Tepat pukul 16.15 menit, KA Garut Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Purwakarta. KA Garut
Cibatuan akan berhenti di stasiun Ciganea, Sukatani, Pleret, Cikadongdong, Rende, Maswati, Saksaat, Cilame, Padalarang, Cimahi, Cimindi, Bandung, Kiara Condong, Cimakar, Rancaikek, Nagrek, Leles, Cibatu, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Garut. Tadi milih gerbong agak depan, padahal kalau kalian di belakang kalian bisa lihat view kereta nikung kayak gini nih, tapi harusnya lebih bagus lagi sih kalau dari belakang. Ternyata kereta api lokal ini tuh ramai banget guys, tapi tenang aja, kalian tetap dapat tempat walaupun saat pembelian tiket ini tuh tanpa tempat duduk, jadi bebas gitu guys. Kita di Bandung jam 18.57 dan ini rame pol guys, mungkin ini orang-orang pada mau ke Garut kali ya. Oh ya, dari Purwakarta sampai Bandung aku tuh cuma menghabiskan uang Rp8.000. Jadi kalau di total-total dari Tangerang sampai Bandung aku tuh cuma habis Rp20.000. Jadi gimana guys, berminat ke Bandung modal 20.000 dengan makan waktu 10 jam? Atau naik Argo Parahyangan aja 95.000 tapi nggak sampai 3 jam? Tapi kalau kalian gabut Sabtu Minggu atau senang melakukan hal baru, aku sangat merekomendasikan untuk jalan-jalan ke Bandung naik kereta api ini guys. Tapi kalau kalian buru-buru dan pengen cepat sampai Bandung, kalian bisa naik Argo Parahyangan atau enggak ke Acikuray. Sampai sini aja perjalanan aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen kemana lagi aku besok. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.